Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Ini orang tak isi duduk di belakang, tepi-tepi, tak isi kursi depan. Nanti PN nanti buat keluar, dia tak ambil gambar sini, dia ambil gambar situ je. Isi-isi, masuk duduk-duduk dalam, duduk belakang. Baguslah orang Sungai Buloh ni. Dan di Subang, bagi kursi tak nak duduk, punya taatnya. Ha. Kalau semua macam tu, tak payahlah kacau-kacau. Semua ni orang nak minta kursi. Jadi sini ada kursi, tak nak duduk. Bagus. Tapi saya nak juga terima kasih. Tengok. Di antara kawasan Parlimen dan DUN yang ada sikit-sikit masalah, tapi yang paling setia dan taat kepada perjuangan, you tengok Syatiri. Syatiri bangun sekejap. Mana? Ha. Bagi bertanding setia, tak bagi bertanding lagi setia. Mana nak cari macam tu? Terima kasih ya brother. Halimi menhalimi. Ha. Bagi teh, bagi air, tak boleh bertanding juga. Ini yang dikatakan disiplin dalam perjuangan. Ya. Ini saya, sebab tu saya nak ucap terima kasih dengan Ketua Cabang Siva, Ahli Parlimen Ramanan. Semua ni gegasi-gegasi, ingat senang nak jaga. Tapi alhamdulillah, terima kasih banyaklah atas kesetiaan mereka dan kefahaman mereka. Saya kena jelaskan pasal apa tukar saat akhir. Di Selangor ni, bukan alhamdulillah, calon yang mewakili angkatan muda Selangor tak ada. Jadi saya kata macam mana ketua AMK negeri tidak diberi tempat. Jadi saya fikir dalam banyak-banyak kawasan orang yang setia dan mudah terima calon, walau pada pertukaran saat akhir, saya tengok Kota Damansara. Maka sebab itu kita tak Izzuan, tokoh muda untuk menjadi calon kita. Saya tidak akan sign watikah umpamanya. Saya beritahu tuan-tuan, walaupun MB ada sini, ya. Dia ada proses cabang, negeri, JPRP, biro politik parti sampai ke saya. Kalau saya tak yakin, ya, calon itu baik, mampu bekerja dan berkhidmat dengan prinsip perjuangan kita yang berteraskan kepada reformasi kita. Jadi saya ucap terima kasih sekarang, bukan hanya PH yang DAP Amanah dan Keadilan, tetapi juga Megat Feroz ada yang mewakili UMNO Barisan Nasional. Ha, tak heran kan saya kempen untuk UMNO Barisan Nasional ni. Ha, semalam saya Terengganu pergi kawasan UMNO dan terangkan. Jadi saya nak jelaskan hal ini. Yang pertama, terima kasih tumpu sekarang. Ya. Dia dalam apa-apa perlu mesyuarat. Ya. Mana ayatnya? Wasyawirhum fil amr. Berunding dengan kamu. Kemudian buat keputusan. Apa ayatnya? Fa'idha azamta. Ada keputusan. Terutama yang ketuanya mesti ambil keputusan muktamad. Dah ambil keputusan, jalan. Apa dia? Fatawakkal ala Allah. Kita tawakkal kepada Allah Taala. Serah kepada Allah. Kita ikhtiar sebanyak mungkin dan kita serah. Sebab apa kita serah kepada Allah? Kerana ayat yang penutupnya, innallaha yuhibbul mutawakkili. Allah kasih orang yang bertawakal. Kita ada rancang, kita ada buat keputusan, kita ada strategi, kita kibarkan bendera, kita bagi manifesto dan penjelasan, dan sudah Amir kata kita ada track record. Belum cukup. Dia mesti tawakal kepada Allah, kerana Allah kasih kepada orang bertawakal. Ya, boleh, itu mukadimah. Saya malam ini acara ketiga. Malam ini Kota Damansara tak masuk dalam program. Tapi saya ini walaupun jadi Perdana Menteri, ini rakyat juga. Perlu datang-datanglah apa protokol-protokol. Betul tak? Program saya tadi, Maghrib dengan Syekh Umar Sulaiman, seorang anak Palestin yang bercakap tentang
berapa konsep dakwah Islam. Lepas itu Sulami ajak saya ke stadium selawat. Dan dia berucap sebelum saya berucap, langsung tak sentuh politik singgung orang. Sampai di mana setengah orang. Selawat ini nak mempersatukan kerana satu-satunya kegiatan untuk memuji seseorang dalam Al-Quran itu adalah mohon daripada Allah, permintaan daripada Allah Ta'ala, mohon kita selawat kepada Nabi. Jadi buat itu untuk masyarakat, untuk perpaduan. Janganlah guna selawat itu nak hantam orang, nak maki orang. Jadi bercakap sudah salah dah. Yang dengar ni, ya Allah Akbar pun yang tak cerik sama, sebab apa? Apa dah jadi negara kita ni? Ini pilihan raya untuk apa? Jadi selawat. Jadi ada masa sedikit, saya kata saya balik awal. Saya ingat nak balik awal, rehat sikit. Tapi minta besar ni, dia tak ada program Kota Damansara. Walaupun tidak ada jadual pada awal, saya percaya ketua cabang ni adalah jentera baik. Ramadan pun boleh fikir, jadi kita buat cepat. Masih baik ada orang, kalau tidak kita tukar ahli parlimen. Jadi, saudara-saudara, itu dah sebab saya datang. Baik, isu apa yang pilihan raya ni? Isu apa? Pilihan raya ini kesempatan, bukan kita pilih calon, pilih kerajaan. Bila nak pilih kerajaan, kita tengok rekod kerja kita dan jaminan, janji, alternatif, Perikatan Nasional. Perikatan Nasional dah perintah dulu. 3 tahun. Ya. Tan Sri Mahidin pun pernah jadi Perdana Menteri. Masa dia Perdana Menteri, keutamaan dia itu salah. Dia buat apa Perdana Menteri yang penting? Perbaiki Seri Perdana ni. Seri Perdana ni memang macam istana, tahu tak? Ha. Berapa dia perbaiki? 38 juta ringgit. Sekarang, diam. Ni mana Ustaz-Ustaz Pai? Cuba cakap, cuba bagi jawab saya. Di antara orang tak cukup makan, orang tak ada kerja, orang OKU, orang miskin, kamu pilih 38 juta buat rumah kamu. Allahu Akbar. Apa jenis manusia ni? Bercakap bukan main. Dan suruh anak-anak muda ikut. Kalau ada anak muda tak faham lagi, ni jumpa saya sekali kita bercakap. Saya ajak pergi ke Seri Perdana tengok. Kamu kerja pun tidak. Orang bagi RM100, kamu kerja, kamu maki orang. Buat apa? Kerja pun tak ada. 38 juta ringgit repair rumah Perdana Menteri yang memang dah cantik dah. Tapi tak tukar kapet. Zoom. 80 ribu. Tukar painting. Painting cantik-cantik. Tukar lagi. Ha? Syarikat. Kawan lah. Anak pinak pun campur. Tukar lagi cendera lampu. Dah cantik. Tukar lagi. Tukar berapa? 38 juta ringgit. Negara mana buka butang. Saya datang tadi. Tadi di stadium tak sempat minum. Di sebenarnya masa majlis pun tak sempat minum. Ingat kot Siva ke Ramadan siap minum? Tak ada. Saya order sendiri. Tak ada pakai kawan-kawan macam ni. Dah gurau je gurau. Baik. Jadi senang aja. Tapi beli orang kampung, orang miskin pun ya percaya insyaAllah. Saudara, kita nilai orang bila ada kuasa. Bila ada kuasa, saya boleh tuntut macam-macam masa saya ketua pembangkang. Sekarang ada kuasa. Orang tanya Anwar, kamu ada kuasa. Berapa gaji kamu? Berapa kontrak kamu ambil? Berapa saham? Apa kamu bagi ke anak bini kamu? Kalau ada, maknanya kamu tidak layak nak cakap soal perjuangan rakyat. Saya nak bagi tahu sekarang, orang-orang ini dah diuji. Tak kira lah pakai baju Melayu ke, pakai tie ke, pakai kot ke, pakai kepiah ke,
pakai serban ke? Kadang-kadang bila ada kuasa, serupa saja. Cakap saja. Orang nilai ini segi kerja. Quran sebut lima taqulu ma la taf'alun. Jangan kamu cakap yang kamu tak amalkan. Solat yang kena buat. Zakat kena bayar. Tapi bila jadi kerajaan, dasar dan tindakan orang cek. Sudah. Jadi sebab itu saya marah, memang betul. Orang tengah susah, tapi bila cakap hidup Melayu. Kemudian ada pula seorang lagi, orang lama tu. Habis kita Melayu ni. Cina ambil semua dah. Ni, kamu Perdana Menteri berapa tahun? 22 tahun. Sekarang dah hilang semua dah. Hidup Melayu. Ish, ai. Megat Farouz tengok pasal pak dia dulu susah politik situ. Tapi tak salah, saya timbalan Perdana Menteri dulu. 22 tahun jadi Perdana Menteri. Itu pun orang terpengaruh. Ya. Ya. Amanda ni. Nilai orang. Kemudian negara ini memang terasnya Melayu. Bahasa Melayu bahasa rasmi. Tak ada tolak ansur. Jangan banding dengan mereka. Saya lebih tegas. Peruntukan Dewan Bahasa, Institut Terjemahan. Kita bagi lebih banyak daripada yang Perikatan Nasional dulu. Tak usah cakap banyaklah. Projek Jabatan Jakim, Islam, Sekolah Agama. Kita bagi lebih banyak daripada Perikatan Nasional. Tapi dia cakap apa? Tak Islam. Kamu yang Islam, duit kontrak kamu ambil. Judi naik daripada 8-22 kali cabutan. Bila orang tanya, kami tak tahu. Kami tak tanggungjawab, bukan kami luluskan. Ya, kerajaan kamu, kamu ada 4 orang dalam kerajaan, dalam kabinet. Kamu buat apa? Tidur. Kemudian bila datang, kata macam mana? Allahu Akbar. Ya. Dan orang yang dengar, tanyalah. Ni anak-anak muda, tanya. Kita ikut TikTok boleh ikut. Tapi kena guna akal. Kena tanya. Jadi, itu yang berlaku. Ni saya jadi Perdana Menteri sekarang 8 tahun. Jangan lupa saya Perdana Menteri sekarang. Punya lama tunggu, 25 tahun tunggu. Saya meletih. Dari muda lagi. Umur belum 50. Bakal Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Tahu berapa? 98. Keluar penjara 2004. Lepas tu pilihan raya. Bakal Perdana Menteri, calon Perdana Menteri kita. Pakatan Rakyat macam tu pas sekali. Anwar Ibrahim. Tak dapat juga. 2015 lagi kuat calon, boom masuk sekali lagi. 2022 baru dapat, alhamdulillah. Jadi sebab tu kita kena buat program. Henti kita marah orang bazir guna untuk diri sendiri. Maka saya bagi arahan kepada Ketua Susan Negara, boleh tanya Tan Sri Zuki, 1 sen tak boleh dibelanjakan untuk bagi. Ayah apa yang ada, alhamdulillah cukup. Tan Sri Muhyiddin buat repair, tak sempat siap, semalam saya beri ambil alih. Dia tunggu, tak sempat siap, dia berhenti. Elok-elok siap, Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Tak boleh tentu orang tu. Kerana nasib ni, takdir Allah ni kita tak tahu. Tapi jangan sombong. Jangan ulang hal yang rosak yang dulu dibuat. Sebab tu saya, Datuk Seri Zahid, Datuk Seri Fadilah, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri, kita sepakat dalam ini. Ini bukan saya seorang. Baik Pakatan Harapan, Barisan Nasional, GPS, JRS. Tadi penamaan calon di Gombak, saya sempat pergi Om Gombak, kemudian Selayang, kemudian Ampang.
Saya dengan siapa? Saya dengan wakil BN kerana Datuk Seri Zahid di Kelantan, Setiausaha Agung BN, Saudara Zamri. Kemudian Ketua GPS Premier Abang Johari dan Ketua Menteri Sabah GRS Datuk Seri Haji Ji. Kita solid saudara. Tak usah gebang nak harap nak ambil alih lah. Susah harapan kamu. Karena kita kuat dalam kerajaan sekarang. Alhamdulillah. Ya. Jangan dengarlah dia. Saya ambil alih bulan November. Ketua PAS kata 3 bulan saja. Saya kata dia dapat modal mana ni? Kita, walaupun kita confident tapi mana tahu kan? Tengok-tengok terlepas 3 bulan. Tak, bulan Mei. Sebelum puasa. Tak jadi juga. Lepas raya. Tak jadi juga. Sidang parlimen akan datang, saya bagi tahu. Bawa usul. Kalau ada usul, PAS Bersatu ada undi, bawa usul. Saya tidak akan sekat. Saya bukan Tazim Mahidin. Bila kita dah bawa usul, dia umum darurat. Parlimen tak bersidang. Itu pejuang-pejuang Melayu ni sebenarnya. Pejuang Melayu ni cari macam kita. Lawan-lawan depan. Ya. Kamu nak cabar? Ya, silakan. Saya bagi tahu speaker, kalau tak cukup 2 minggu, 3 hari notis, usul undi tak percaya nak jatuhkan Anwar, sila bawa. Tak bawa semua sudah. Kemudian sekarang, tunggu Ogos. Saudara, orang Selangor ni patutlah matang. Nak ikut Kelantan ke? Nak ikut Selangor? Ikut Selangor. Jadi kena bagi tahu kawan-kawan kita. Kita kena selamatkan. Ini bukan sukuk-sukuk. Sekarang orang dia tengok pilihan raya sukuk-sukuk dong. Oh, siapa cakap sikit. Siapa bagi duit sikit. Siapa bagi bendera sikit. Siapa wah-wah. Tak ada. Ini kita punya future. Anak-anak kita. Saya tak maulah nak sebut lebih daripada itu. Tapi yang saya tak ambil gaji sebab apa? Sebab saya berjuang dari bawah. Dari lokap penjara. Sekarang dah Allah bagi kedudukan. Tolonglah rakyat. Oh, dia jawab pula. Anwar dah kaya tak nak ambil gaji. Ni, Tun Daim dulu ambil gaji. Mahathir ambil gaji. Muhyiddin dengan harta di Australia pun ambil gaji. Ada pula gaji orang duta-duta yang ambil gaji tak buat kerja pun ada. Ya, bukan soal itu. Soal conscience. Soal moral. Orang susah. Jadi kita buat sebaik mungkin. Menteri-menteri potong 20% gaji. Bukan potong sebulan. Daripada ambil 8 bulan sampai sekarang potong. Sebab nak bagi message. 8 bulan kita perintah. Saya kata kalau ada mana-mana dakwaan daripada pembangkang. Ada menteri rasuah. Ataupun ambil wang. Ataupun curi kontrak. Curi saham atau ambil balak, bagi laporan. Saya suruh SPRM siasat. Kalau betul, saya tolak menteri itu. Tapi 8 bulan. Tak ada. Tak ada. Saya nak tanya, berani Mahidin beritahu? Sejak masa saya di Perdana Menteri, tidak ada wang disakau. Tidak ada kontrak diambil. Tidak ada balak diambil. Berani disebut? Tak boleh. Sebab Jana Wibawa pun dia sakau. Jana Wibawa ni apa? Sebab kita terfaham lah. Kontrak untuk Bumi Putra. Bagi kepada syarikat Cina. Saya tak ada masalah. Ada kontrak syarikat Cina. Ada kontrak syarikat India. Ada juga Melayu. Tapi yang ini kontrak yang dia buat untuk Melayu. Dia bagi ke Cina kawan dia. Itu pun hidup Melayu. Amda ni kita ni. Haa. Cerdiklah sikit. Tebatan banjir. Sekarang saya bantu Kelantan. Ya betul di bawah pembangkang PAS. Apa yang tok-tok guru sengahnya ustaz-ustaz PAS. Cakaplah benar. Ini dah orang kata Anwar zalim. Tak bagi bantuan kepada kerajaan PAS. Dia pun ya Anwar ini zalim. Dia cakap madani. Tetapi dia tak tolong. Fakta tak betul. Peruntukan Kelantan, Terengganu,
Kedah, Perlis paling tinggi dalam sejarah, lebih tinggi daripada masa Perikatan Nasional jadi perintah. Dia tak berani jawab ni semua. Yang dia sebut Anwar bodoh, Anwar bohong. Saya tanya bohong apa? Ada rekod kita bagi. Dia buat tempatan banjir. Peruntukan 15 bilion ringgit. Kita hentikan kelulusan itu. Buat balik selected tender atau pre-queue. Berapa kita selamat? 1.8 bilion ringgit. You know, itu orang kadang tak faham. Saya duduk lawan tata kelola, lawan rasuah. Banyak berkati. Anwar ni tak ada kerja lain. Rasuah, rasuah, rasuah. Iyalah, kamu mentega darah duit rakyat, nak suruh aku biar. Saya dah bagi tahu terbuka. Rahim Noor pukul saya setengah mati. Saya kata tak apa, move on, maafkan. Hantar dia lah, aku tak peduli. Kamu hina aku hari-hari. Surat khabar muka depan. Begitu Bu Anwar ejen negara asing. Dengan skandal seks. Macam-macam lagi. Alat Cina. Alat Yahudi. Apa yang kita tak dengar? Saya maafkan. Tapi kamu curi duit rakyat, ambil tanah negeri ini, kamu curi balak, saya tidak mampu maafkan. Saya akan siasat sampai habis, kamu bayar balik kepada rakyat. Ada lawyer-lawyer mereka kata, mana boleh begitu? Anwar salah guna kuasa. Mana ada hak dia siasat? Saya tak siasat. Saya arahkan semua badan-badan ini siasat. Saya bukan siasat, tapi saya kata siapa sahaja yang curi harus disiasat. Ini mentang-mentang dia hidup Melayu, curi begitu banyak, siasat. Ya, bukan saya siasat. Siapa kata dia salah tak salah? Biar SPRM atau LHDN atau Bank Negara atau Commercial Crime kemudian segah pada Peguam Negara. Peguam Negara teliti baru nak dakwa tu, tidak, bukan saya. Nak hukum, bawa kepada hakim. Dia tengok bukti, salah, hukum. Itu proses dia. Saya tak ketepi proses itu. Tapi sudahlah. Saya tak mau janji banyak. Tapi janji kita, seperti doa Nabi Allah Shu'aib yang kita hafal dulu ni. In uridu illal islah mastata. Kita akan cuba sedaya upaya kita buat perubahan ke arah kebaikan. Itu saya boleh janji. Nama saya Anwar Ibrahim. Duduk di Sungai Buloh ni. Ramadan. Masa saya duduk, hantarlah kuih ke apa sikit. Tak boleh, tak boleh. Baik. 9 tahun lebih. Ya. Duduk di Kemunting pasal kes baling 22 bulan. Sudah Allah uji. Untuk saya sombong, untuk saya zalim, untuk saya sakau, untuk saya curi kayakan diri saya. Tak. Saya kata itu peluang saya. Pengajaran bagi saya. Untuk bawa kebaikan kepada negara ini. Satu hal yang saya kena percaya, baik Melayu atau Cina atau India, saya akan buat sedaya upaya saya sebaik mungkin menyelamatkan negara kita. Itu saya boleh janji. Kamu nak ugut saya, ya, ingat nak beli orang-orang penyokong-penyokong, kamu boleh buat. Tapi saya tak makan ugutan. Kamu nak beli, tak jalan. Jadi kita kena buat keputusan. Soal-soal negeri tadi kita boleh cakap di sini, tapi saya nak sebut ini. Bukan seorang orang cakap, semua orang boleh cakap. Bersih, bersih. Tengok dulu, pilihan raya 22, 2022. Bersih, bersih.
cek-cek tengok semua kaki sakau. Sekarang ni kluster mahkamah, mana kluster mahkamah? Dulu dia kata Zahid Hamidi seorang. Sekarang ni diam. Ada lagi, jangan bimbang. Ya. Sudah. Bila tangkap, kata saya Anwar yang buat. Anwar ni jahat, Anwar ni penendam. Sudah. Macam kes dengan Raja Selangor, Sultan Selangor. Saya mengadap baru 3 hari sebelum tuanku Sultan Selangor berangkat untuk buat apa? Ni perubatan. Di luar negara. Ya. Siapa yang lapor? Dewan Diraja. Dewan Diraja tu kalau lapor, ingat pandai-pandai dia. Kalau raja tak berkenan, dia berani? Tak. Jadi Dewan Diraja lapor. Kemudian apa raja kata? Siapa yang berjumpa? Ketua PAS Selangor. Minta ampun bagi pihak orang tertentu. Apa sultan kata? Dia tak puas hati, tak selesai. Maknanya dia mahu tindakan diambil. Tapi fakta, polis siasat. Ada fakta, rujuk pada peguam negara. Charge lah. Anwar Zalim, aku pula. Ini apa kerja kamu ni? Hang ni faham ke undang-undang? Hang faham ke perlembagaan? Jangan sentuh raja. Hang maki aku hari-hari. Anwar bodoh, Anwar jahat, Anwar rendah moral. Hari-hari. Apa saya ambil tindakan tak? Tapi kamu sentuh raja kerana pulut santan binasa. Kerana mulut. Jawab. Ya. Jadi sekarang, tapi dia, yang Dewan Diraja lapor dia tak sebut. Raja murka dia tak sebut. Yang disebut Anwar yang dendam dan salah. Kemudian Saifuddin Nasution dia bawa hari-hari pasal kes nadir bumi, rare earth. Tadi Akmal pun ada sebut sikit. Tanah bagi luas. Boleh tak? Boleh, Selangor mau bagi tanah. Ada kebenaran gali, ambil nadi bumi, rare earth. Tak ada. Siapa bagi kerja? Pertama minta datang, kemudian bagi kerja dengan MBI. Kerajaan negeri. Apa dia buat? Curi. Kemudian bila tanya, tak, saya tak tahu. Saya ni luruh nak. Saya ni tak ada tahu apa. Saya ni baiklah Allah. Mengaji semayang malam, saya tak ada buat apa kerja. Saya baca Quran saja sampai pagi. Ya. Hilang RM100 juta. Oh, dendam. Nak cari. Saya tak tahu. Saya polis atau SPRM, dia tak minta kebenaran saya. Dia siasat kerja dia. Ada bukti, dakwa. Saya dengan orang ni semua Allahu Akbar. Boleh tapi dengan tokeh ni. Allahu Akbar sam satu. Allahu Akbar sam lagi. Patut banyak duit. Ya. Yang macam itu kan. Ingat ni gambar marang. Wallahi wa billahi sam. Ini yang benda ni. Hey, Rabbi. Ya. Yang bersih. Kemudian bila saya pergi tadi, ada orang tengok saya. Hoi, hoi, ya, hoi. Hoi, hoi, ya, hoi. Siapa sokong penyamun? Dia pun nyanyi sama. Ni. Dia nyanyi sama. Saya nak, saya. Oh, dia orang ingat. Saya marah tak? Saya nak tergelar. Saya pun kata, hoi, hoi, ya, hoi. Ya. Saya tengok budak-budak Perikatan Nasional. Dia tengok saya. PMX, PMX. Ya. Hoi, hoi. Saya pun hoi, hoi, hoi. Hang sokong penyamun pasal apa? Ya. Oh, dia kata dulu. Saya kata dulu. Soal lain. Datuk Seri Zahid ada ke mahkamah. Saya tak campur. Tapi yang saya jaga, saya selaku Perdana Menteri jaga 8 bulan. You tak boleh nyanyi hoi, ya, hoi. Hoi, ya, hoi. Hoi, hoi, ya, hoi. Sebab tak, ya, tidak izinkan negara ini dirosakkan oleh mana-mana orang politik. Soalnya masa mereka jadi menteri, masa mereka jadi Perdana Menteri,
Dia buat atau tidak? Kalau dia buat, hui-hui Yahweh itu akan kenal batang hidung dia. Termasuk yang kianat, Megat. Yang kianat. Yang menteri-menteri yang kianat dulu. Wah, begalau bersyarah. Kami keluar dari UMNO. Kerana kami sudah sedar bahwa UMNO ini sudah tidak buat apa-apa untuk orang Melayu. Ni, hang jadi menteri itu menteri parti apa? Yang dengar pula Allahu Akbar. Pejam mata-mata ni. Dia pejam tak nampak apa satu. Itu yang masalah dia. Hui, hui ya, hui. Itu lagu aku. Sabar, Tuan, sabar. Ultimate sekarang calon, calon. Calon mana, Man? Dia ultimate. Okey. Hah? Lembah, bukan Lembah Jaya. Ah, Lembah Jaya, betul-betul. Aku nak uji kamu ni. Kalau silap jawab, hui-hui-hui lah. Jadi dia ingat saya, tidak, saya tak tahu salah, saya tak bertahan. Kalau salah dulu, saya tak bertahan. Ikut proses. Ni lawyer sibuk, dia cakap banyak. Ikut rule of law, 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 law. Pening kita dengar. Tapi betul, kena ikut rule of law. Saya tak campur. Siapa dia ketua hakim negara sekarang? Tun Maimun. Tun Tengku Maimun. Dan Tuan Besar Negeri Sembilan ada. Saya kata, 8 bulan saya jadi menteri. Perdana Menteri. Satu kes saya tak campur. Satu pelantikan hakim saya tak campur. Ha? Kemudian, siapa? Mahathir nak ajar macam mana nak buat? Ni tak payah, tak payah. Ha? Nak dengar dia ke, Mahathir? Ha? Ha. Hmm, cakap pandai undi jangan salah sudah. Baik, baik. Jadi itulah dulu saya nak sampaikan sekali lagi terima kasih. Saya nak panggil Airudin dan juga Izwan naik atas pentas. Baik. Kita nak kawan-kawan kita ini dua-dua menang bergaya. Boleh tak? Terima kasih, terima kasih. Majlis meragamkan jutaan terima kasih. Okey, order. Dapat makan. Makan apa? Reformasi. Reformasi. Okey, terima kasih.